Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Oke kan, jadi di kesempatan kali ini saya akan unboxing dari sebuah surat, yaitu surat dari Google. Dan surat ini tentunya sangat ditunggu-tunggu sekali bagi pengguna akun Google AdSense. Jadi untuk hari ini saya merasa sangat bahagia sekali ya kan. Setelah sekian bulan saya menunggu surat ini, akhirnya surat ini muncul juga. Karena tanpa surat ini, saya tidak bisa mencairkan uang dari YouTube. Oke? Dan saya juga sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah support channel ini hingga saya mendapatkan pin AdSense seperti ini. Dan bagi kalian yang sedang menunggu pin atau surat AdSense seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah bersabar dan banyak berdoa ya. Karena kalau penulisan alamat yang kalian kirim benar, maka pinnya bakalan datang. Oke, seperti yang punya saya ini, saya request tanggal 13 Januari. Kemudian saya request ulang lagi di tanggal 13 Februari. Dan datang di hari ini, tepatnya tanggal 3 Maret. Oke, kira-kira saya menunggu itu 1 bulan lebih 17 hari kan. Tapi saya gak tahu apa kendala dari kedatangan pin AdSense ini hingga berbulan-bulan. Seperti banyak ya teman-teman di grup YMI itu, saya kalau baca-baca itu ada yang sampai 6 bulan baru datang ya. Jadi ini sebenarnya ada 4 kali request yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu akan muncul request pin ulang lagi ketika sudah 3 minggu ya. Dan kemudian setelah 3 minggu selanjutnya, kalau belum datang kita bisa ajukan request ulang. Oke, mungkin seperti itu. Dan untuk syarat mendapatkan pin AdSense ini, pertama kita harus mendapatkan 1000 subscriber ya, kalau kita mainnya di YouTube. Kemudian kita harus mendapatkan 4000 jam tayang. Kemudian kita daftar Google AdSense ya. Nah, setelah itu di akun Google AdSense, pertama kita verifikasikan identitas kita, kemudian kita verifikasi bank atau ATM kita ya. Kemudian syarat yang terakhir masih di Google AdSense, yaitu masukkan verifikasi alamat. Nah, untuk memasukkan verifikasi alamat yaitu adalah pin AdSense ini. Dan setelah itu maka uang yang kita kumpulkan di YouTube akan langsung masuk ke rekening kita di tiap tanggal 22. Oke, mungkin seperti itulah kira-kira untuk gambaran mendapatkan pin AdSense ini. Oke, dan ini adalah tampilan dari surat Google AdSense. Di bagian yang sebelah kiri atau kanan ini kosong ya, seperti ini. Nah, kemudian yang ada di bagian belakang itu terdapat beberapa angka yang bisa kalian langsung masukkan ke akun Google AdSense kalian. Oke, untuk penampakan suratnya seperti ini kan. Jadi ini adalah cara-cara untuk memasukkan pin ini di Google AdSense atau di akun Google AdSense kalian. Oke, dan untuk memasukkannya seperti ini kan. Jadi setelah kita memasukkan identitas kita ya dan rekening bank, maka di sini masih pembayaran Anda saat ini ditangguhkan karena belum memverifikasi alamat. Oke, kemudian kita scroll ke bawah ya. Nah, di bawah ada verifikasi alamat penagihan Anda. Kami telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 13 Februari 2020. Oke, ini untuk request yang kedua kali ya. Saya melakukannya di 13 Februari. Nah, kemudian kalian di sini tinggal klik aja yang verifikasikan ya. Kemudian di sini kalian tinggal masukkan PIN yang dikirim melalui surat. Nah, kalian masukkan di sini ya. Dan untuk angka yang dimasukkan itu benar-benar 6 digit kan. Oke, setelah itu maka langsung kalian klik aja kirim. Kemudian untuk penangguhan notifikasi pembayaran itu sudah hilang kan? Oke, yang berada di atas beranda tadi ya. Dan setelah itu maka kalian tinggal tunggu saja hingga sampai tanggal 22.
dan setelah itu maka akan langsung otomatis masuk ke rekening kalian untuk uang yang dikumpulkan di YouTube itu atau di channel kalian. Oke, mungkin untuk unboxingnya saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya share dapat membantu kalian mengetahui ya, yang belum tahu tentunya tentang cara untuk memverifikasikan atau cara untuk menempelkan PIN yang dikirim dari Google AdSense. Oke, semoga yang belum dapat secepatnya mendapatkannya. Oke, like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia.